Menjelang sukan SEA Filipina 2019, pasukan rugby tujuh sebelah negara menyenaraikan 9 muka baru bagi mempertahankan pingat emas yang dimenanginya 2 tahun lalu. Jelas Ketua Jurulatih Rugby tujuh sebelah negara Muhammad Saizul Hafifi Muhammad Nong, selepas tamanya sukan CKL 2017, pasukan tuan rumah tahun ini Filipina dan negara jiran Thailand serta Singapura telah membuat persediaan rapi khusus bagi menghadapi sukan SEA 2019. Sehubungan itu, 9 pemain dari tahun 2017 dan 9 pemain baharu 2018 akan diserap masuk ke dalam skuad tujuh sebelah kebangsaan tahun ini. Berdasarkan kepada saya lihat pemain-pemain Filipina dan sebagainya, kita kelebihan kita adalah kita lebih pantas dan kita lebih cepat. Jadi kita nak menggunakan kita punya keistimewaan ataupun kita punya kelebihan tu untuk bermain dengan lebih cepat dan lebih pantas berbanding Filipina dan juga pasukan-pasukan lain. Bagi mempertahankan pingat emas yang dimenangi tahun 2017, skuad rugby tujuh sebelah negara telah menjalani latihan sejak Januari lalu, termasuk mengadakan beberapa perlawanan persahabatan antarabangsa.